Imade Wirawan menjadi pemain paling senior di skuad Persib Bandung musim ini. Imade Wirawan sudah berada di Persib Bandung sejak musim 2012. Tentu bertahan selama satu dekade bersama klub sebesar Persib bukanlah hal yang mudah. Salah satu caranya untuk tetap bertahan di level tertinggi bagi Made adalah memperhatikan aspek kebugaran. Musim ini, Made akan bersaing dengan beberapa pemain yang lebih muda di pos penjaga gawang. Terhitung ada 3 pemain yang bersaing di pos penjaga gawang, seperti Fitrul Dwi Rustapa, Teja Paku Alam, dan Satrio Azhar. Saya sih dari dulu mungkin menjaga jam istirahat, kemudian porsi latihan, dan terus tidak terlalu banyak begadang, ujar Imade Wirawan dikutip dari situs resmi Persib Bandung. Kalau disuruh kasih tahu tips, ya enggak tahu karena saya jalani saja apa yang saya lakukan, lanjutnya. Kiper asal Bali itu mengatakan, ia tak selamanya ketat dalam menjaga makanan. Yang pasti apa yang saya lakukan sampai saat ini selalu disiplin waktu, disiplin makan, pasti ada cheatingnya, ujar Imade Wirawan. Sejak bergabung dengan Persib Bandung satu dekade yang lalu, dirinya sudah mengantongi beberapa gelar. Ia juga berhasil mengantarkan klub asal Bandung tersebut jadi juara Indonesia Super League musim 2014. Dirinya jadi pahlawan di babak penalti usai menyelamatkan satu tendangan dari pemain Persipura Jayapura di babak adu penalti. Selain itu, dirinya juga berperan mengantar Persib Bandung meraih gelar Piala Presiden 2015. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola supporter.